Morning. Ini seperti hotel. Ada nomornya, caravan-nya. Ini satu malamnya $75. Karena cuma tanah dan fasilitas listrik serta air. Air. Kalau ada karavan seperti itu, punya toilet sendiri, itu bisa disalurkan ke sini, air sama listrik. Mau mandi, mau cuci piring, itu karavannya itu ada kamar mandinya sendiri di dalam seperti itu. Kalau kita nggak punya, jadi cuma tenda sama mobil. Jadi toiletnya ada di sana. Baru dibersihkan kayaknya toiletnya. Tempatnya staff. Jadi mereka tuh itu ada nomornya sendiri-sendiri, nomor 21 kayak hotel gitu. Itu ada beberapa 3-4 orang, 5 orang, 6 bersama saya. Itu dapurnya di situ. This is hot showers. Kalau mau yang cuma mandi di sini cepat, ada. Dan ini toilet ceweknya di sini, toilet cowoknya di sana. Ini toiletnya bersih. Ini toilet semua bagian sini. Ada sampah. Ini untuk mandi. Mandi shower air panas, air hangat. Ada tempat gantungan juga di balik pintu ini. Ada tempat cukup 2 orang, 1 orang sama anak kecil. Kalau kan kecil 2 orang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini untuk orang tua yang disable itu, yang nggak bisa jongkok atau duduk, butuh pegangan orang tua. Nah, sangat bersih, ada yang meninggalkan piyama. Ini peraturannya tiap hari dibersihkan. Jadi 10.30 sampai 11.30 itu tutup toiletnya untuk dikeringkan setelah dibersihkan. Hujan dan angin, hujan lebat, angin dingin. Sekarang jam 10 kurang seperempat. 15 to 10 a.m. today. And suhunya itu 16 derajat Celsius, spring, waktunya spring. And the weather is 16 degrees Celsius. Kita sendirian bisa. Nah, tadi malam kalau mau ke toilet itu gelap ke sana nyebrang. Tapi aman. Itu ada resepsionisnya di sana, resepsionis. Sama kafe. Sekarang juga masih hujan, still raining as you can see the cloud. Dan tempat entertain area untuk anak-anak itu ada playground di sana, swing chair. Ini jam 10 pagi, cuaca ya, hujannya datang dan pergi. Ini untuk main golf, untuk anak-anak atau dewasa juga bisa. Kemarin kita, ini hari setelah semalam, kemarin kita nyampe, sekarang kita ini hari sudah semalam kita di sini. Ini golf entertainment training golf, nyewa satu orang $5 sepuasnya, lumayan. Terus ini basket sama tennis court, itu basket di situ.
anakku kemarin main di sini sama tennis court. Terus di sana ada volley. Volley. Itu volley. Ini mini golf customers only. Jadi, masuk ke sini. Itu volley. Seperti volley pantai gitu. Ini masih golf tuh. Ini golf. Ini ada yang karavannya ditaruh sini. Sama boat. Itu resepsionis sama kantin. Cafe. So, cuman karena cuman nyewa tanah sama air sama listrik ya murah. Kalau seminggu itu $210. Seminggu. Itu orang itu yang karavan baru itu. Nah, karavan baru itu yang ini nih. Mana? Tuh. Nah, yang hitam putih nih, itu karavan baru, dia jual rumahnya, beli itu. Sudah sebulan dia di sini, 3 minggu. Karena biaya hidup semakin mahal. Jadi untuk yang orang tua pensiun-pensiun itu, jadi rumahnya dijual, mending hidup tanpa beban di atas karavan seperti itu, bisa traveling kemana-mana. Sampahnya sangat rajin dan sangat rapi perawatannya. Beautiful. Anakku nggak mau pulang karena kita cuma punya mobil dan tenda, cuaca tidak mendukung, kita memutuskan untuk pergi pulang. Tapi anakku nggak mau pulang. Okay. Thank you for watching. See you next video. Be safe and stay healthy. Yeah, 73 to 74. I had 73, so I'm pretty sure the highest score wins. No, the lowest score wins. Pass it. Yo! I'm standing second. I want to hit number 6. No! Again. Is this one number 6? Almost, bro. I already did this one yesterday. Oh, bro! What's number 6? Four. Luis, Luis, turn. One more. No, 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 again. No, no. Again. Oh, don't so strong. I'll never hit it in that pond. We'll also lose the ball forever. Yes. Move. Spencer, turn. A bit hard. One. Early when I was in the swing, I was falling off because my feet were on the swing.
Let's go. We're recording it. Don't hit the phone. No, I'll talk. You go first. That's what I just said. Or we can go both go on one side. That one straight through my leg.
Thank you.